is really wrong, dan I gonna try to re-upload it lagi nanti. Let's sing, bisa. Deddy Corbuzier belakangan ini menjadi sorotan netizen lantaran unggahannya terkait dengan video podcastnya bersama dengan Siska Suitomo. Disebutkan bahwa Deddy Corbuzier baru-baru ini mengundang Siska Suitomo, seorang pakar kuliner, untuk menjadi bintang tamu dalam podcastnya. Akan tetapi hal aneh terjadi. Video tersebut langsung menghilang tak lama sesudah diunggah ke YouTube. Deddy Corbuzier pun terlihat membuat unggahan video singkat di akun Instagramnya menjelaskan keheranannya terkait hal ini. Oke guys, ini gue harus minta maaf karena kenapa entah kenapa ya, ini video gue sama Ibu Siska Suitomo di-delete sama YouTube gitu. Entah di-delete atau entah ke-delete deh ya, gue gak berani nuduh deh gitu ya. Tapi udah di-upload dan tiba-tiba boom, dihilangkan. Siska Suitomo loh, ada apakah di dalamnya? Gua nggak tahu, gua nggak mau nuduh, gua nggak mau berprasangka buruk, tapi something is really wrong, dan I gonna try to re-upload it lagi nanti. Let's see, bisa nggak? Deddy Corbuzier merasa ada yang ganjil dengan hal ini. Selanjutnya Deddy Corbuzier terlihat mengupload kembali konten yang sama. Akan tetapi video yang terlihat langsung menampilkan ikon dolar kuning, di mana video tersebut dinilai memiliki konten yang sensitif. Nah, kalian mikir sendiri aja deh. Video sama Ibu Siska mau gue upload ulang karena di take down kemarin. Sekarang kuning. Yes, dolarnya kuning. Artinya ada yang sensitif dan lain-lain biasanya. Bentar lagi ke take down lagi ini. Tahunan podcast Ibu Siska Suitomo loh ini. This is amazingly scary. Anything I don't know about you, tante? Cause for me this video is amazing. Gue upload lagi. Kuning. Kuning sana. Take down lagi, ya udah. Coba kalian bantu lihat, ini video salahnya di mana? Tonton full, now! Tulis Deddy Corbuzier. Bertahun-tahun menggeluti dunia podcast, mantan suami Kalina Oktarani tersebut menilai bahwa kejadian ini begitu mengerikan. Deddy juga menjelaskan jika ia tidak tahu pasti mengapa hal ini bisa terjadi. Menurutnya video dengan Siska Suitomo ini begitu luar biasa. Sayangnya setelah di-upload ulang, tetap saja kuning. Unggahan Deddy Corbuzier ini pun terlihat diunggah kembali oleh akun @lambeturah. Video podcast Om Ded bareng Ibu Siska sempat di take down ulang. Terus coba di-upload lagi dong sama Om Dednya. Tapi ya gitu, masih ada problem kayaknya. Zaman now mah ngeri, nggak di IG, nggak di YouTube. Dikit-dikit kena report, di take down. Ujung-ujungnya akunnya kena ban. Duh, maaf jadi ikutan curhat nih. Tulis Lambeturah. Beberapa warganet pun terlihat meninggalkan komentar di unggahan Lambeturah tersebut. Berbagai macam komentar tertuju kepada hal ini. Yang nanya Ibu Siska siapa? Fix kalian angkatan 2000-an. Gak mungkin banget anak 90-an gak tahu Ibu Siska. Gak mungkin. Kalau emang ada anak 90-an gak tahu Ibu Siska, fix norak banget. Dan masa kecil lo kurang ngedengar kata-kata. Bagaimana? Mudah bukan membuatnya? Tulis seorang netizen. Sepanjangnya aku ingat, ibu ini kalau di TV acaranya kan masak-masak aja kayak Rudy. Kenapa nih? Sampai di take down? Emang bahaya? Yang pinter masak aja di take down. Gimana yang cuma bisa masak mie dong? Di take down juga kayaknya di take down, mertua. Tulis netizen. Ada juga netizen yang terlihat mengomentari bahwa hal ini mungkin saja gimmick untuk mengundang warganet menonton video tersebut. Paling gimmick, biar pas re-upload makin banyak yang view. Secara konten kali ini kurang menarik mungkin. Lalu kira-kira apakah isi podcast di antara Deddy Corbuzier dan Ibu Siska Suitomo ini?